إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد ابن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن المتقين فقد فاز فوزا عظيما لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه وهذا حديث حسن صحيح اتقِ الله حيثما كنت وأتبِئ سيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم وبعد حاضرين sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling awal, kita selalu bersyukur kepada Allah. Allah hingga detik ini masih memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman. Dengan iman, manusia bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Sebilah pisau diberikan kepada orang beriman, dia akan gunakan mungkin untuk menyembelih binatang ternak, sapi, kambing, atau ayam. Tapi sebilah pisau diberikan kepada orang tidak beriman, sangat mungkin dia gunakan untuk menyembelih saudaranya, temannya, bahkan orang tuanya. Dan kita hadir di sini jamaah sekalian, ini bukti bahwa kita masih punya iman. Memilih melakukan salah satu kewajiban setiap muslim. Yang kedua, salam dan selawat tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh panutan teladan seluruh manusia di muka bumi ini. Siapa yang mengikuti sunnah-sunnahnya, menghidupkan ajarannya insyaallah dengan izin Allah syafaat menantinya. Yang ketiga, kita berupaya, berusaha selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan ketakwaan dan kedekatan kepada Allah itu yang menghantarkan kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Hadirin sidang jamaah, salat Jumat yang dirahmati Allah. Islam agama yang kita yakini memiliki beberapa karakteristik, memiliki beberapa ciri khas. Paling tidak ada empat karakter yang ada pada agama Islam, yang tentu nanti ciri dari agama ini juga kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama jamaah sekalian, karakter agama Islam adalah rabbaniyah, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam itu sumbernya itu Allah, yang membuat ketentuan, yang membuat aturan itu Allah Subhanahu wa taala. Lalu tugas manusia apa?
tugas manusia dua. Satu, memahami aturan itu. Yang kedua, melaksanakan aturan itu. Jadi memahami aturan ajaran yang ada dalam Islam. Dalam Al-Quran disebutkan aqimus sholat, dirikan sholat. Itu yang membuat aturan adalah Allah. Sholat itu dirikan, maka wajib sholat itu. Maka kemudian kita fahami bagaimana sholat. Kita renungkan, kemudian kita laksanakan. Pertanyaannya, seandainya tidak ada dalam Al-Quran atau dalam tuntunan perilaku kita hari ini, lalu apa yang dilakukan? Dalam memahami aturan agama Islam itu, maka di situ para ulama kemudian melakukan ijtihad. Hari ini jamaah sekalian, beberapa bulan ini kita dikenalkan salah satu jenis narkoba yang baru, yaitu flaka, flaka yang efeknya seperti zombie. Flaka kemudian aturannya dalam Al-Quran, dalam hadis bagaimana? Maka ketika tidak ada, maka para ulama kemudian berijtihad. Tentu berdasarkan sumber dalam Al-Quran dan hadis. Jadi jamaah sekalian, bahwa kita melakukan aturan ini bersumber pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karakteristik dari ajaran Islam adalah syumuliyah, menyeluruh. Menyeluruh, tidak mengesampingkan salah satu dimensi dalam hidup manusia. Setiap dimanapun dan kapanpun, maka ajaran Islam itu harus ikut serta. Maka misalnya ada faham sekulerisme memisahkan agama dari salah satu sendi kehidupan, tidak dibenarkan. Coba kita perhatikan, kita bangun tidur sampai tidur lagi, di situ ada aturan-aturan yang harus kemudian kita ikutkan. Maka syumuliyah. Agama tidak hanya di masjid, agama tidak hanya dalam kajian, tapi itu dimanapun dan kapanpun harus dibawa. Yang kedua adalah syumuliyah. Yang ketiga jamaah sekalian, karakter dalam agama Islam adalah waqi'iyah, realistis, mempertimbangkan kondisi manusianya. Ketika kondisi berubah, keadaan berubah, maka ada keringanan-keringanan. Kita ambil contoh misalnya sholat. Di antara syaratnya adalah mungkin berdiri kemudian menghadap kiblat. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, maka kemudian tidak harus berdiri. Boleh kemudian duduk dan seterusnya. Bahkan sesuatu yang haram pun ketika kondisi memaksa, maka dia dibolehkan. Makanan-makanan yang diharamkan dalam Al-Quran bahkan disebutkan ketika terpaksa tidak ada yang lain, maka dibolehkan. Ini menunjukkan realistis. Maka kemudian para ulama menyebutkan agama itu mudah. Kita kenal misalnya rukun Islam. Ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kelima ibadah ini tentu ketika kondisi-kondisinya belum terpenuhi kemampuannya, maka tidak dibebankan kepada hamba itu. Kita ambil contoh misalnya yang paling puncak adalah haji. Sekarang para umat Islam berbondong-bondong melaksanakan ibadah haji. Haji itu ibadah yang paling berat. Karena satu, kondisi fisiknya harus sehat. Yang kedua, memiliki kemampuan secara finansial. Maka ketika tidak memiliki harta, tidak memiliki biaya, maka dia tidak diwajibkan. Ini mempertimbangkan kondisi. Yang terakhir jamaah sekalian, karakter ajaran agama Islam adalah akhlakiyah, mengedepankan akhlak, perilaku yang baik, perilaku terbaik. Saya ambil contoh misalnya, beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan
merayakan hari raya Idul Fitri, saling memaafkan. Memaafkan, memberi maaf itu bagus. Tetapi akhlak yang paling tinggi bukan hanya memaafkan, tetapi membalas keburukan dengan kebaikan. Maka akhlak bahwa Islam itu mengedepankan yang terbaik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi ada empat karakteristik ajaran agama Islam. Yang pertama rabbaniyah, yang kedua syumuliyah, menyeluruh. Yang ketiga adalah waqi'iyah, realistis. Dan yang keempat adalah akhlakiyah, mengedepankan akhlak. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi ja'ala fi kulubina nural yakin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua ini sama-sama kita memohon kepada Allah agar Allah selalu membimbing kita, memberikan petunjuk, memberikan kemudahan segala urusan kita dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal-amwat. Innaka sami'un qaribu mujibu da'wat. Wa yaqadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Wala hamman illa farajatah. Wala maridun illa syafaitah. Wala mayitan illa rahimtah. Wala zaliman illa hadaitah. Wala madluman illa nasartah. Wala daynan illa qadaitah. Wala daynan illa qadaitah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'aishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhzin wala fadihin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu fi amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayatana ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimussalah.